warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayah hadirun kita kulloha kutubatihi walatamutunna ila wa antum muslimun. Yang saya hormati Pak Camat beserta istri tercinta. Katanya ya Pak Camat ya? Ya bukan katanya kan ya? Beserta rombongan dari kecamatan, kemudian bapak-bapak yang ada di sini yang tidak saya sebutkan sebutan, tidak mengurasi rasa hormat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Rabbi bahwasanya pada hari Rabu ya, kalau nggak salah hari Rabu Wage ya, Rabu Wage yang cukup ceria ini, cukup cerah ini, kita masih bisa berkumpul dalam acara purna tugas Pata Polsek Nusaung. Dan selawat serta salam dia tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'inya, sampai kita selaku umat. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya sebagai adik dari Kapolsek mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada abangku yang telah membimbing kami di Nusa Ungu ini dengan baik. Saya juga belum tentu sama seperti beliau. Saya masih AKP yang belum tentu bisa menjadi kompol. Kalau seumpama itu ada cacat, saya tidak akan lahir kompolnya. Kompol. Saya belum tentu mungkin esok ataupun hari dan lain sebagainya, karena Tuhan kan tidak tahu nih apa istilahnya nanti yang akan datang. Kita semuanya tidak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu. Saya cukup bangga mempunyai abang yang selalu sehingga di Kecamatan Nusa Ungu ini tidak ada hal-hal yang menonjol. Sejak kepemimpinan Pak Camat yang kemarin, kemudian yang sekarang juga di Kecamatan Nusa Ungu, kita selalu sinergitas, kita selalu bareng-bareng. Tapi mohon maaf jika kami tidak hadir karena ada sesuatu hal tugas baru di Kodim, karena kami mengutamakan di Kodim dulu. Setelah Kodim selesai baru kami kesini. Terusnya purna, bukan purna tugas kalau saya, kepindahan saya dari Nusa Ungu ini sebenarnya saya duluan. Berhubung kemarin 2 minggu yang lalu kalau tidak salah Kapolsek telepon saya, pada kami masih betah tidak di Nusa Ungu, siapa masih betah? Ya udah kami perjuangkan, nanti kami telepon lewat Pangdam. Surat perintah sudah turun bahwasanya saya di Sidareja. Berhubung bantuan dari Kapolsek kemarin udah tetap aja di sana, terus yang penting kamu sinergi dengan camat, dengan Kapolsek, bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Oh siap Pak, terima kasih. Alhamdulillah ternyata saya tidak jadi pindah Pak Camat ya, tidak jadi pindah. Kalau seumpama perintah dari Pak Dandim ini ya kurang lebih kamu 2 tahun 3 tahun lagi, katanya. Wah sampai bosan ini Bu. Ini anak buah apa itu, siapa itu yang selalu pakai baju merah itu Pak? Hati kan udah bosan tapi melihat saya itu ya. Alhamdulillah nanti ke depan siapapun nanti yang mengganti Kapolsek kita harus sebaiknya. Harus. Kemudian yang selanjutnya, selama kami di Nusa Ungu, sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tidak terduga dengan kinerja Bapak Kapolsek, kinerja yang sangat luar biasa dengan anggota-anggotanya, selalu guyub, selalu bersama, mau pahit, mau manis, mau beger, kata Bu Camat itu ya, beger itu apa Bu Camat? Ya. Ya, jadi selalu bersama-sama ya.
Kemudian saya juga mengucapkan selamat Pak karena setelah dari sekian perusahaan berdinas kembali lagi kepada masyarakat apa yang juga capkan sama Pak Camat tadi yang penting sehat. Yang penting sehat, kalau semua kita banyak uang pun, kalau semua kita tidak sehat ya percuma. Berobat terus, jajan terus ke rumah sakit dan lain sebagainya, kami doakan selalu sehat terus. Tapi mohon izin Pak, tetap komunikasi, karena komunikasi itu menambah persaudaraan yang cukup baik. Jadi jangan sampai saya WA, Bang gimana kabarnya sehat? Mohon izin dengan siapa ini? Saya diblokir. Mohon maaf Bang, jadi jangan sampai tanya mohon izin dengan siapa ini waduh saya. Karena beliau kompor sampai sekarang saya itu tidak disuruh ustaz. Biasanya kayak kalau kemarin itu kan saya jalan jongkok waktu di mana Majenang itu. Bu siapa tuh? Erna. Padahal ya, selama ini dulu kan junior saya itu Bang. Junior saya ternyata dia kompol duluan os ya. Selama ini Pak Agus kan di rumah saya, sekarang di luar saya kompol kata Bu Erna itu. Os ya tuh. Saya jalan jongkok, berjalan jongkok saya. Jadi sebelum ketok pintu, ya sebelum kontrol ini minimal dari kata dulu lah kata. Oh siap, dilaksanakan Pak. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas dedikasi, atas motivasi yang selalu berjalan kami sehingga akan kami bawa nanti pada saat di masa-masa saya bekerja baik di Nusa Ungu ataupun di kecamatan yang lain di tempat yang lain. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.